Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Dapur Nadina. Kali ini saya akan memasak makanan khas Padang, yaitu ayam pop dan sambal lado pete. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Jangan lupa buat yang belum subscribe, subscribe ya. Dan yang sudah subscribe bisa like and share ke teman-temannya. Terima kasih. Bahannya adalah 1 ekor ayam kampung atau bisa juga ayam pejantan, dan ini bumbu-bumbunya. Ayam kampung ini saya potong 4 dan kulitnya saya buang ya. Haluskan bawang putih, jahe, garam, dan kaldu jamur. Tuangkan air kelapa kurang lebih 500 ml, campurkan dengan bumbu halus tadi, tambahkan daun salam, daun jeruk, dan serai. Masukkan ayamnya, berikan sedikit jeruk nipis, dan ungkep sampai ayam ini empuk dan bumbunya meresap, kurang lebih sekitar 20-30 menit. Nah, ini sudah empuk ya. Matikan kompornya. Lanjut, kita buat sambal lado petenya. Campurkan tomat dan cabai keriting merah. Tambahkan bawang merah, air asam jawa, garam, kaldu jamur. Blender hingga halus. Jika ingin lebih halus lagi, memang kita menggilingnya di pasar ya. Tuangkan sedikit minyak untuk menumis cabai tadi. Masak hingga cabai ini matang ya. Tambahkan daun jeruk, dan
berikan sedikit gula sesuai selera. Jika sudah mematang, tambahkan petainya. Buat penggemar pete pasti suka nih. Lalu berikan sedikit jeruk nipis supaya lebih segar rasanya. Untuk menggoreng ayam pop memang sebentar saja ya, di atas minyak yang panas. Masukkan ayam popnya lalu angkat. Ayam pop biasanya disajikan dengan rebusan daun singkong. Ayam pop sambal lado petengnya sudah matang, rasanya enak banget, apalagi dimakan dengan sambalnya. Manis. Biasanya ini merupakan menu favorit rumah makan Padang. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.